آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah SAW wa alihi wa atba'ihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Hadrati Sayyidina wa sanatina wa atbatina wa atbatina wa atbatina wa khusayti syahad bin hadrati Sayyidina wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atbatina wa sahbihi wa asyhadihi wa hadrati. ثم إلى أحد سيد الشيخ محمد بن يوسف ثم إلى أحد شهر بدر ثم إلى أحد سيد الولد أبو مسلم الدوار ثم إلى أحد جعفر بن محمد بن إيه وأنا فعلا لم يتكلم بين أبو مسلم ثم زيادة إلى حضرة جميع مشايخي وحضرتي كأحمد تزوج اسمه وصول زوجته وأنا كنت إلى أحد كأبس بدر وزوجتي حضرتي أحمد حسن بن دحلان ووالدي أحمد كأبوك يدو لكي جيلاتي ثم لا حضر عبد الرحمن يوسف أبو وزوجتي أمن ثم لا حضرتي جيما شهر ثم حضرتي أحمد نوي بلو بلا جوي ثم إلى الله يبتنا وأتوبة مصنعنا وأهدنا وأجدنا Sumaila Allah Masasarana wa Nuhil Masyid Sumaila Hadrati Bahrati Ahmad Hadrati Sun Ambel Wa Usulah Fumila Hadrati Ma Sun Haji Barbal Sumaila Hadrati Ma Surat Ma Rahmi Tuhan Ahadu Kirma Bahar Muhammad Dan Tuhan Rasul Ma Ahmad Bukar Ma Rahmat Allah Al-Fatina Wa ويغفر الجنة لكم حسنة تسبحهم ويؤمن الجنة بالجنة لكم وتنهيهم من الزعل يرزقنا الصحة ويغفر ما أعطيت ويرزقنا أهلنا ولدنا وأخونا ويرزقنا ولدنا من لا في أفهم طيبا وقل من خشي أن تقبل ورزق الحلال طيبا واسعا بركا فيه بلا تعب ولا سوء بسببه wa Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالديه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ذكر وخاتم لما سبق ناصر الحق وحق الهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدين العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما نبيا اللهم اني اسالك جميع ما ذكرت في هذا الكتاب حتى ترده وتحتاج اليه اللهم اني اسالك جميع ما ذكرت في هذا الكتاب حتى ترده وتحتاج اليه اللهم اني اسالك جميع ما ذكرت في هذا الكتاب حتى ترده وتحتاج اليه يا جليل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر مقامك فيها، واعمل الجنة بقدر حاجتك إليها، واعمل النار بقدر صبرك عليها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن عليكم شاهدين ومصدقون للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحفظ التقصد بكتاب العزيز وسنة رسوله والتعالى الخير ابتغاء الله تعالى وكله وهداك رحمة العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد إيمانا واحتسابا لله تعالى. Para hadirin jamaah Masjid Agung Sunan Ampel, yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang terhormat dunia dan akhirat. Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa mengerjakan amal-amal yang terhormat. Allah kumpulkan kita semua bersama orang-orang yang terhormat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti di akhirat jadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam hampir habis bulan Syawal Khair, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua, zahiran wa batinah, keluarga diberikan keselamatan, rezeki Allah juga berikan keselamatan, juga Allah berikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, sehatnya akalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat semua segala-galanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan mengenai yaitu makalah ke 42 yang terputus di tengah perjalanan pada bulan yang lalu. Ketika sahabat Ali mendengar penuturan sahabat Utsman, jadi sahabat Utsman sing paling disenengi no alam dunia niku enten telu nomor siji, bisa memberikan makan sampai kenyang kepada orang yang lapar. Dua, bisa memberikan pakaian untuk menutup aurat bagi orang yang tidak mampu untuk membeli pakaian buat menutup aurat. Nah, saat ini kata wong gak menutup aurat bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Mampu tapi tidak mau dibosankan untuk Allah. Saya nomor itu jadi saya sahabat Utsman jadi itu membaca Al-Quran. Diceritakan di sini bahwa saya sahabat Utsman itu bisa menghafalkan Al-Quran dalam sembahyang sunat 2 rakaat di malam hari. Masya Allah. Nek takon apa bisa baca Quran secepat itu mimbari karomatillah, keramatan Gusti Allah sing diparekake dumateng jan sing terutama khusus. Maka sahabat Utsman saged maca Quran sak hataman 2 rakaat. Kita
ganjarannya khatam Quran to. Ketika sembahyang lo mojo kulhu ganjarani. Ketika mendengar penuturan sekaya waten iku sahabat Ali jawab nambahi bener nopo sing sampean dawuhaken sahabat Utsman kula ngimoten teng alam dunia niki enten telu sing ku paling kula senengi ya sahabat Ali. Nomor siji al khidmah lidhaif, mencurahkan tenaga dan kemampuan untuk menghormati tamu sahabat Ali. Sahabat Ali ku duduk wong sugih tapi nek kedayawan seneng. Nomor kali niku wasaum fi shoyif, puasa dalam keadaan cuaca sangat panas. Panasnya Medina, panasnya Mekah, buat itu kayak panasnya Indonesia. Nah Indonesia panas 30 derajat, Surabaya panas 30 derajat, itu sepuluh-puluh. Nah itu Mekah, Medina 30 itu jadi panas biasa. Dan berkatnya menginjak 45 baru penduduk kota Medina mengatakan ini udara panas. Bahkan sering juga di atas 50 derajat. Nah, kalau kita nek kita ngalami 50 derajat ya wallahu a'lam bissawab yang kalau jenengan ngerti. Rame. Nonton televisi rame, nonton medsos rame. Cuaca panas, cuaca ekstrem dan sebagainya. Nah ini kisah dinali. Justru pada waktu panas itu digoni poso setengani. Nah kita kati umroh musim apa? Musim panas. Waduh, mekanek panas ya lho. Panas kayak umroh kuat ya. Si dinali yang senengi. Terus nomor itu jadi dinali wadorobu bisayif, berperang dengan musuh menggunakan pedang. Para hadirin yang kula hormati, dipundhawuhaken wonten kitabipun Habib Ibrahim bin Smith, sesungguhnya ngladeni daya bagi sebagian besar ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah niku hukume sunnah. Jadi kita ketemu kedayawan menurut ulama tiga niku mau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi niku hukume sunnah sepanjang boten nganti menyusahkan awake dhewe terhadap keluargae yano wong suwi kedayaan sampai dodol-dodol kelambini. Ini sih dereng pangkat kita kedayaan sampai kedul barang ke suku dayo. Nah, sebagian ulama itu suka yang waktu itu kedayaan sampai mengorbankan kepentingan keluarga dewi. Ada sisi ulama Dewan Dua Jenenge Hatim At-Toy. Satu ketika Kiai Hatim At-Toy ini kedayawan wong boten kadang apa-apa kata sungguh mawon boten kadang boten kadang apa-apa kecuali jalan sing bisa digawe pegawai terutama ketika dia berperang menggunakan jalan itu. Nah jalan saat ini gak duyo apa-apa kecuali sepeda motor-motor siji. Sehingga motor ini buatan-buatan itu buatan hormat dayoi tetap ingin hormat tanggungi ya no jalan ini kuda belum kuda harta kekayaan satu-satunya yang dimiliki dibelah digawe suhu dayoi. Pun mari boleh jalani disebut dayo tamu ni boleh nak boleh buri ceritanya sih yang apa
suwedo mulang muri. Pun ente-ente anu singkat karakaruan pun dilok-lok mau disebut sembarang kali dilok singkat tegas dan sebagainya. Sampean dulu ibu satu-satunya saya dimiliki. Sampean butuh kok dibelek. Engko nek gawe mlaku geroro-rono ya apa-apa sih di jadi kaya pun pokoke walhasil entek ceritane oleh Yiloro sing sing lanang. Saking menemani oleh Yiloro sampai Kiai Hatim atau ini terlontar memis megat buju yes. Di megat buju nopo kudu megat dalam hati ke hati atai ya iki wong wedok sing jenenge wong bakhil niku wong wedi pegat gak seneng ibu jo wedi boten nantas tau habar tersebar ke hati pegat bujone gara-gara beleng jarane ke suku dayo nanti yang dugi cerita ya ke hati kulo niki gada anak wedo anak kulo niki membalak balik di lamar wong lanang ndak saya berikan orang kaya, orang berpangkat, orang hartawan, orang terpandang ngelamar anakku mboten kulo akan. Nah saya niki anak kulo niki kulo serah nonan sampean sampean rabi berbagai macam omongan-omongan akhirnya terjadi kesepakatan. Nggih, Beijing anak digowo. Dadi mboten sing lanang sing lamar sing wedok, tapi sing wedok wong tuane wedok nglamar wong lanang. Ya opo carane cek e Yai Hatim lu gelem ngrabi anake. Bareng pun oke ACC menih digowo anake mboten wedok. Anak di Golisar pun ni anakku sama Rabi sama tak nikah non anakku ambil ini kita kau lo jalan sepuluh. Wis dikai anak ayu, cek dikai jalan sepuluh pisan berarti lo tiang nak suka kau tu ikhlas. Gusti Allah mesti bakal ngeriloni dengan cara yang tidak sesuai dengan pikiran kita yang tidak kita ketahui. Iku jeneng rezeki min haitsu la yahtasib. Ibu dan yang mesti dinar Gusti Allah. Wong wedi nang Gusti Allah tenan, artine gelem nglakoni perintah dengan baik, ninggalake dengan baik. Kuwate perintah Gusti dilakoni sak kuwate. Larangane ditinggal kabeh. Kenapa kok ditinggal? Ga iso ta? Iso. Aku iso nglakoni niku cuma iku larangan. Gak gelem nglakoni. Iku jeneng krono dinar Gusti Allah. Sekarang waktu ini gue jadi Gusti Allah janji nih Allah akan memberikan rezeki dengan cara yang tidak terduga-duga. Artinya tidak terduga-duga itu umur tobok masa bantal duit saat kebobotan. Gusti Allah mulai jangkauan rezeki dengan cara yang tidak kita tidak tahu. Akan matang kemarin. Dikut-dikut ceritakan kalian. Habib Ahmad bin Ali bin Sekar al-Jufri walang kitabe Habib Ibrahim bin Smith. Pramila dipundawakan tiang berlebih-lebihan gak boleh di pakaian pojok gombal berlebih-lebihan artinya gombal itu gak pantas, gak pantas. Omongan orang Islam zaman samani sudah memungkinkan untuk berpakaian sing rapi. Ojo nanti ke pakaian sing gak rapi orang Islam. Cek gak ketoro elek. Mungkin kesannya orang Islam itu golongan orang kumuh. Orang Islam itu orang kumuh, berarti orang Islam ojo. Habib Muter-Muter Wasol itu nek ngajari sembahyang toko pakaian sing paling rapi. Jadi pakaian rumah api-api. Dilongki, ganti, menit terus
kok nyambi? Iya, kok ngai pakaian demi ngaduk nang Gusti, Gusti Allah. Ojo enek nemen. Api ya ojo kebacut. Nggih. Api ya ojo kebacut nganti kelambine sakne supine disulam emas. Nek wolane haram gawe emas. Niku wedo asal gawe emas tapi cuma aja berlebihan. Kan disulam emas, nggih kalung jentrek-jentrek. Nggih, berlebihan. Nggih ali-ali driji. Sukune nggih ali emas kabeh berlebihan. Warna di sunat gaya cincin warna cincin tapi ojo emas dan jangan berlebihan mulai usul kaya zamannya presiden SBY ya kuwabe wong podo tuku ake sampai negara di sutan triji papat gaya kabe ojo lo tuh gawe yo sunat gawe ake warna ya, tapi ojo berlebihan. Pakaiannya itu ojo berlebihan, api eh jangan berlebihan. Wis pokoke ketok rapi pantes sesuai ambil jadiane. Ojo berlebihan. Mangan dia itu kalau berlebihan, kecuali perkara loro sing oleh tambahake tambahi napa siji sedekah. Sedekah itu sedekah wajib, wis mek sedekah wajib. Kok si orang sendiri bisa terkemana? Soalnya kau semampu dia masih titik, masih titik. Pokok istiqomah, misal istiqomah itu bedino 10 itu 5 minggu yang bedino. Utamanya nolit waktu-waktu yang sangat baik, waktu nopo nolit nabi, waktu poso di Jumat, utol hari yang berjarak misalnya itu Asyura, Muharram dan sebagainya. Utawa nek ngene tempat-tempat sing saya misal karo Mekah, Madinah utawa nang Mas masjid utawa waktu sangat dibutuhkan sedako. Enten masjid butuh pembangunan, butuh dana, waktu apa niku? Utamane madrasah utawa pondok sing membutuhkan uluran dana wong saliyane. Waktu sing api, momen sing api. Tambahi nomor kali kiku ikram dhaif memuliakan tamu itu sebagian perawian niku nek kedayon enggak ada dayo sebagian yang enggak ada dayo wong sing dianggap penting kedayon wong sing terhormat misalnya Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki utawa kedayuan tahu penting tahu ulama penting yani nggih Habib Umar bin Hafid utawa tamu-tamu ulama liyane di Mesir ulama di Palestina ulama di Maroko utawa ulama teko dalam negeri dhewe ulama niki sebagian tiyang ya nek ketaman kaya ngoten niku oleh jamu dayon kau lebih daripada biasanya wong sing dijamu ya wong telu tapi makanannya bermacam-macam hidangannya macam-macam kedayan wong limo hidangannya cukup digemakan wong limo lasro kulu ini ya berlebihan jenis betul apa sih kelihatan itu takon nangani sing diomah tanggungan kau kok ake temen sampai masak wong sih mangan lo metelu jawaban sing diomah ngeyai ulo masak kata niki ulo ngerti nek jenengan boten kira telas nah, ngeteno pangan sak ini kaya niki cuma harapan kita panganan sing ngeten ngarep niki jenengan dem jenengan tingali jenengan awasi jenengan ngawasi panganan iki enten barokah iki kudu-kudu lakone wong sing enten iki keluargae to totone dadi gelasi sing mari diwuwi tamu kuwi dikene keluargae wah iki wong ahli iki iki wong ahli hadis iki wong ahli iki wong ulama sukune mung wis sak moro gedhe dikene golongan ngeten diwuwi paling nek setengah gelas paling akeh karene dikene bojone dikene anake dikene to-totone kabeh sing kaya mati kaya tapi gini
berjalan dia di berlaku saja Indonesia khususnya Jawa tertinggi. Tapi kadang-kadang orang mesti oh kok gila nih, cek nemeni, ikuti hasil orang seneng, ayo. Di antara ikrom baik kuliah daya mana? Ini ku omai ikuti ke ruangan khusus dari daya. Malah lek tiang-tiang biarku omai khusus dari daya. Si cina mana? Ruang khusus di kabin ngaji utawa militan. Si cike daya. Kok api temen gawe orang? Yo, aku nak duit tamu. Cek kerasan nama begini. Tapi keras, tamu kerasan itu batasnya paling suwe telung dino. Ojo ngerti lebih itu telung dino. Sing wajar itu nek sila suni niku sunat di jamu. Telung dino, telung dino, nek aja nek enten. Buat nek enten gak, buat rusak. Lajeng nomor kali gini ku jari Sayyidina Ali seneng perang poso waktu. Poso waktu ketiga terus perang. Ketika Kanjeng Nabi kali para sahabat sekali kau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kabeh padha mengutarakan kegemaran mereka masing-masing. Malaikat Jibril mudhun. Malaikat Jibril mudhun matur marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngutus kula supaya takon nanggone sampean ketika kula ketika Gusti Allah ningali pembicaraan panjenengan sedaya iki Gusti Allah ngutus kula. Kula tekan takon nanggone panjenengan. Napa sing kula senengi umpama kula niki adalah pengguna alam donya kados panjenengan niki. Kok kula niki menungso kan panjenengan niki napa sing kula senengi? Jadi Gusti Allah diketakan sama sampai ngoten. Takut menjadi, yo, nopo Jibril, sing sama sini umpamane sampean iku menjadi salah satu penghuni alam dunia kan kita niki. Maka malaikat Jibril menjawab, kulo gak ada kegemaran iki, kalau paman kulo niki menusukkan jasa niki, nopo. Siji ngeku irsadu dolin duduno dalan sing lurus nanggone wong sing kesasar ana wong sing kelakuan gak bener kula dudakake nek kula iku pamane penghuni alam donya ketika aku sikajan Rasulullah salam mutus sahabat Mu'adz bin Jabal nanggone Yaman untuk membawa misi Islam. Kanjeng Nabi memberikan motivasi dalam sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim kanjeng Nabi dawuh, "Hei Mu'adz, nek Gusti Allah memberikan hidayah nanggone wong sing salah, wong sing keliru, wong sing gak bener, wong sing gak iman Gusti Allah melalui tanganmu. Melalui tanganmu. Dadi nek kita dakwah niki tuh bukan kita mengislamkan seorang mboten. Allah memberikan hidayah cuma liwat kita. Kita menjadi media. Jadi perantara semua hidayah Gusti Allah. Innaka tahdi man ahbabta. Gusti Allah dawuh kepada Nabi Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah nang wong sing mbok senengi. Kok umpama kita iki bisa memberikan hidayah nang wong sing kita senengi, mesti keluarga, bojo, anak dididikno. Kocokane kita wong biasa. Nabi Nuh itu loh bujune, ya. Nabi Nuh bujune buat sakit oleh hidayah, buat sakit telo. Anak eh, moko anak itu harapan wong tua. Wong tua duwe anak sakit api. Katakan orang tuanya orang biasa, orang kebanyakan, buat ngerti nopo-nopo, gak luar-luar kidul mengenai Islam.
isone kayak sembahyang di bawah tu titik, berarti ngerti agama Islam. Tapi dua anak pinter, dua anak sakit dakwah, anak sakit ngaji, sakit berdoa, oleh jadi kusya Allah bangga orang tua yang senang. Dan ini gua pernah pindah lagi. Anaknya sih digadang-gadang anak lanang boten melok Nabi Nuh artinya boten oleh hidayah apa yang boten Nabi Nuh sakit wai hidayah Gusti Allah sing wai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kami disiksa Gusti Allah oleh nentang nanggone jeneng Nabi Nuh gara-gara bojone sing tukang bocorno nanggone umati kalau bojoku hidayah pembuat ganteng umat Nabi Nuh kalau semua lalu si ganteng si kemenyek kalau kalau aku orang daya lalu buat ganteng bujur si mulai bocoran yang ini atau terjadi makanya kita bersatu kita bisa kajian Nabi Dawud kok umpamane Gusti Allah itu hidayah namanya wong sing keliru dalane melalui tanganmu wahai Mu'adz bin Jabal itu lebih baik daripada kok umpamane kon duwe humurun na'am kon duwe binatang ternak sing api-api biyen kekayaanku sing geuran duwe binatang sing api jaran sing api ya saniki nopo manuk beruntung ya manuk tidak lowo manuk kenari pun macam-macam jadi luwe api luwe oleh sakit gowong oleh cetera Allah daripada luwe saya sini kalau saya ini luwe api iso ngejak uang namun hasil bener daripada umpaman di kekayaan rumahnya motor api-api, motor jentren-jentren omah kedomah-kedomah tapi gak iso wai hidayah oleh seorang pun di dunia sing luwe apian iso ngejak uang nang kebenaran tapi lo kita ojo putus asa aku duduk guru, aku duduk ustad, aku duduk kiai sing ngejak wanang benar dari kusawaku pegawai ustad boten kita semua makanya cuma di emutakan marilah kita bersama-sama bertawa kepada Allah wa tawasul bil haqqi saling bersama saling niku saling niku padha-padha mari ngelingno dielingno gelem ngelingno gelem dielingno gelem acak-acak gelem dicak kebaikan iki jenenge wa tawasul. Sugal Wakdal Imam Sariah Satori Imam Sariah Satori itu gak ada murid sih paling terkenal jadi Imam Junaidi Al-Baghdadi muridnya ini lebih terkenal dengan guru ini tiang-tiang sih ahli tasawuf hampir semua mengenal nama Imam Junaidi Al-Baghdadi dan ini jenis gurunya sih Sariah Satori. Nanti pelaporan dia, saya sakit itu mandi. Di antara keramatnya nanti sekali waktu, waktu menyusul, waktu menjunjungi, jadi emas. Nah, nanti ini ya, saya proses dari dia itu. Dan ini satu ketika Imam saya sakit itu, oleh adalah Imam Junaidin itu berumali mumpuni di kawasan dakwah. Junaidin kau tu kuda mau nak tu nak masjid tu lor ngaji lor di masjid aja-aja lor. Jadi buat ilmu di kaiti itu buat awalnya alim, alim kaiti mau fak tu nak guna kaiti semua fak nak guna kaiti jadi kaiti. Jadi kaiti jadi ya ustadi guru. Pulau ini boten kok boten mampu berdakwah boten sakit pulau dakwah pulau ceramah pulau ngaji pulau nurut yang kamu sakit cuma pulau itu dinamanya tiga ayat tanggung yang Quran itu yang terlalu ayat sing dadang kodi ayat apa? Siji atak murunan nasabil birri wa tansawna fusakum bantum tatlunal kitab
afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang dan berbuat baik sementara kamu sendiri tidak mau mengerjakannya? Wong diwakon awake mboten. Kamu ngerti yang itu diperintah Gusti Allah. Lho kok iku lho ngerti. Kok wong mbok kokon api awakmu gak gelem lakoni jare Gusti Allah afala ta'qilun. Kon kudu diakal aja ngerak. Dadi nek enten tiyang aja-aja tapi awake boten lakon jare Gusti Allah, lho golonge wong sakabehane. Ngerti tapi diterjang jare Gusti Allah afala ta'qilun gak berakal kon iku. Wong wis ngerti ya gak ngerti dilanggar. Gak berakal. Si nomor kali gini ku wa ma uritu wa nuhul fa'ila mahat manu. Ayat yang kedua si kulah dari Bukhari wali dakwan ku aku gak bermaksud, gak bermaksud gak podo ambil apa sih tak ucap namun kekade ojo berbuat ini tapi aku ngelakon gak bermaksud dulu karena ku ini berbuat tapi namun kekade dudukmu nukarku tapi awal diri sih melanggar. Nomor tiga ya ayyuhal ladhina manu lima takulu nama la taf'alun kaburamatan indallah yang takulu ala taf'alun. Hei wong sing beriman, kena opo-opo kabehku ngomong tapi ga iso ngelakoni. Sing kaya ngerti niku jadi Gusti Allah dosa gede ngomong tapi hati lakoni niku ya ini ku Gusti kula berkali dakwah kalau dosa pun mendel gurunya menang oleh jamu ini alasan simpan mantan mantan di bawah sing alasan kuat muridnya di mendel pun waktu sare Imam Junaidi ini diparani karo kanjeng kanjeng Nabi. Jadi kalau perwali ini bu, nak ngelakuin lapor-lapor bu, isara dice. Satu kali terjalan itu Nabi ini Joko tuwek. Kena apa? Dereng enten isara, dereng enten sinyal dia ke Nabi. Begitu aja kan Nabi, Nabi. Tapi Nabi bu. Niki mana? Kaji Nabi lalu dalam mimpinya. Hei, Junaidi, ayo jawab. Oleh perintah Tuhan Kanjeng Nabi, benjing esok langsung sowan oleh guru ini. Yai, gepur pura-pura dakwah sa'akin. Guru ini ngerti wali. Ngerti nopo sing dila alami muridnya niku mau. Ngerti nih yang Junaidi niku oleh gelem dakwah aja-aja orang-orang kebenaran oleh Tuhan Kanjeng Nabi. Jare kiai ini, jare guru ini, junet, koniku dikon dakwah ini, datak leren enteni diperintah kanjeng, kanjeng Nabi. Ya, potong ini, kan itu niku. Jadi, aja-aja uang pun memang diperintah. Malah, aja-aja uang, iku tidak harus menunggu dari dai sejuta umat boten. Sinten dari sejuta umat boten. Biyen tahun 80-an iku enten dai jenenge Kiai Zainuddin MZ. Iku jenenge dai sejuta umat. Oleh pidato iku dimawa sing teko ditulung sarta. Sing dikiku ora lain sepuh juga ikut benarkan. Kenapa? Enak dawai dan jenis dari sejuta umat boten kan ojo ini kita jadi kiai dakwah itu masih oleh pekerjaan ucap ojo yang terbudai oleh pabrik ada omongan dakwah jadi kanya Nabi afdol sodako ayat alamah muslim ilman sodako yang paling utama itu ini orang Islam kata kita sebagai belajar mengenai ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama itu tidak harus yang angel-angel. Mulai itu yang paling gampang.
mulia ali iso mulia ali bata sak jenenge kul saiki ben ana ali bata ya saiki a bata bata metode apa mesti penting pokok mempelajari ilmu agama. Ana wong didelok sing wudune gak tepat utawa sembahyang gak tepat. Yo sing sering melihat cara orang sembahyang yang kurang pas. Misalnya ketika sujud atau ketika lalu jadi ruku atau ketika baca Fatihah kurang tepat. Lho niku adalah media dakwah kan. Media dakwah itu patut kita untuk memberikan pengertian dari Kanjeng Nabi. Sedekah sing paling utama bakal sebab iku belajar ilmu agama. Nek wis iso dimulukno nang wong wong sing gak ngerti hadis riwayat Ibnu Majah. Gusti Allah nate dawuh nang Nabi Musa. Musa belajar tentang kebaikan. Apa sing ati pelajaran kabeh. Opoe ilmu sing ati pelajaran. Engko terus mempelajari, ajarkan kepada manusia, kepada orang banyak. Kenapa kok Gusti Allah merintah Nabi Musa ngoten? Jare Gusti Allah, besok wong sing belajar ambek wong sing muruk ilmu, wong sing mempelajari ilmu masih tua teko namane kiai, teko namane ustaz, teko namane kancane aku rupo dongane sembayang duha upamane aku rupo dongane sembayang duha namane kancane iki jare belajar aku rupo sembayang tasbih sembayang tasbih ku janjur cuma kata yang simbol berarti nganggo sembayang tasbih nggih napa kok kesuwen sujud jare Bapak Sumai Tasbih itu petang rekaat ngocok Tasbih ini terungatus Subhanallah Alhamdulillah petang rekaat ini dimocok sebanyak 300 kali maka nyake musik wogah alas-alasan aku ini kesuai maka ini kata simbol sakit ngerti bahwa ini caranya yang nopo sebanyak Tasbih nopo kali Sumai Tasbih itu ada dua cara energi bagi kalau sampai dari Fatihah itu langsung mengucapkan tasbih energi mungkin jadi bingung ketika itu sebenarnya sih contoh seperti satu bukong ini jalan itu gak kodol mulai aja yang belum nanti belajar gak tahu belajar tentang tasbih dia langsung ngelok sebenarnya tasbih masjid ditulisi dari saya dia itu masjid sih gak ada sebenarnya tasbih ditulisi sedang sebenarnya tasbih melok langsung melok nopo nopo jamaah tidak ada tuntunan untuk jamaah sembah tasbih tapi juga tidak dilarang tidak ada tuntunan anjuran sembah tasbih berjamaah tapi tidak dilarang karena kok dilarang enggak soalnya wong sing gak tahu cek tahu sing gak iso cek iso iki jaga bisa belajar wong sing api-api terus ngurung nopo sebab nanti orang yang belajar dan orang yang mengajar itu akan saya berikan penerangan di kubur mereka sehingga mereka tidak merasa gelisah dalam alam kubur mereka jadi intinya orang yang muruk sampai orang yang ngaji minggu besok alam kuburnya tiga usia Allah nanti kepada gak sampai susah, gak sampai beli bisa dalam kubur buku-buku itu kakek termasuk orang saya suka irsyadul dhalil orang yang mau mengajak kepada kebaikan kepada orang yang tidak kita tahu insya Allah buku-buku itu umur panjang dan kesempatan sehat awai sakit melanjutkan sih dari Turki Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى طريق التعليم صلاة تفتح لنا بها ابواب التيسير وطرق النبياء ابواب الشر وتاثير النبياء ولي ونصيرا انت ولينا مولانا فانعم المنصير اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسر في رضاك
walatu walina walian silatu adit dan khawatir masuk-masuk wa'asukullahu wa'alaikum Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana madha ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.